Halo guys, selamat malam. Selamat datang di channel Ferdisher. Jadi kami udah berada di air terjun Perinting. Ini gelap, nggak bisa videoin view-nya. Jadi pagi aja ya. Jalannya parah banget. Aduh, nggak bisa videoin juga jalan guys. Susah. Buru-buru jam 4 baru sampai di Serimbu. OTW dari Pontianak jam 10 pagi sampai di Serimbu jam 4 sore. Serimbu menuju ke air terjun ini membutuhkan waktu 2 jam. Jadi kami sampai jam 4, 5, 6. Sekarang kami di sini ya bisa ngomong-ngomong gini aja lah. Yang penerangan yang keadaannya ini Arik namanya, ini jenggotnya panjang. Jangan lupa follow Arigan underscore Argian. Argian lah. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita Wijaya Production. Masih nggak? Masih. Walaupun hanya ada video. Terima kasih buat sponsor kita di Liga 365. Wah, judi bola pula. Sponsor nomor 1. Aduh, mau ngapain lagi nih? Kami udah mandi, tapi mereka dua nih nggak mau mandi katanya. Udah nggak apa-apa. Ari dan Aliong nggak mandi. Saya dan Diki mandi. Cewek-cewek mandi dulu. Kekulannya. Mereka tak menjaga kekulan. Intinya kami kecewa. Kami tidak percaya lagi sama orang yang bawa kami ke sini. Kami tidak percaya lagi. Masih tidak percaya. Cuma mau bilang kami tidak percaya lagi. Setelah ini kami akan makan di kantin, ada kantin. Dan itu mungkin kami akan tidur atau bercerita sebentar mengenai masa depan. Atau ekspektasi yang tidak sesuai. Ekspektasi ya. Apa ekspektasi itu? Besok saya akan shoot view-nya ya. Mulai bareng. Oke. Tunggu video ini sampai habis. Ngecek nih apa nih? Tonton. Wis. Mana part 3 ini? Hah? Ya, terjun Perinting. Selamat pagi, teman-teman semua. Nah, ini adalah Riam Dait. Riam Dait, keren. Ini ada 7 tingkat, tapi kami hanya bisa ke tingkat pertama. Karena nggak cukup waktu untuk ke tingkat 7, ya nggak, Boy? Semalam dia takut tidur. Gak berani dia. Tingkat 1 mau ke tingkat 7 nya mau 2 jam lebih. Nah, itu dia. Wah, gini boy. Ah, untuk yang mau sini hati-hati medannya. Hati-hati medannya lumayan parah juga medannya. Gimana nih, Rik? Kayak gini, Rik. Wih, bersinar sinar ya baju gue, Rik. Apa yang mau dibicarakan diri pada kepada para penonton? Ini buat teman-teman yang ingin ke Dait, kalian harus siapkan kondisi motor yang memungkinkan. Terutama nih buat teman-teman yang ingin ke Dait. Jalannya tuh kemudian pakai motor kelek. Iya. Pakai tracker. Pakai alat double gerdan. Apa nih pesan Bang Aliong nih untuk orang-orang? Dan saya di Ferdi jangan hawa lagi ya. Oke guys, keren bro. Udah. Diulang nih tadi nih. Nanti saya akan tag beberapa perjalanan kami saat pulang. Nah, itu sangat lumayan memprihatinkan lah. Tapi kami puas kesini guys. Puas.
Bagus. Jangan lupa follow Ari underscore Argian. Ari underscore Argian. Aliong Chow. Biki. Biki Cahyadi sana. Nah gitu ya. Sip. Nanti lo kita nanti ya. Orang lain. Ya ya. Jadi guys di sini ada pantai. Sini seperti di pantai, pasir-pasir. Seperti itu guys. Jadi seperti di pantai gitulah. Pantai di dalam hutan. Itu ada warung juga di sini. Ada gazebo. Mana gazebo? Itu gazebo. Ada gazebo ini. Ada kantin. Keren keren. Kamarnya kurang besar. Yo, kita mau mandi dulu guys. Tonton video ini sampai habis ya. Kami mau kesana. Benar pula meh. Kau udah mandi deh. Mandi. Ayo. Tapi tidak apa kak. Apa? Kita mandi kesana. Kesana. Oke. Oke guys, inilah contoh jalan menuju ke air terjun Riam Dait. Seperti ini jalannya. Tuh, dua, tiga. Udah? Apa? Apa bang? 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 Thank you ya, terima kasih ya. Ya. Dah. Dah bawa motor lagi, aku videokan dari sini. Mundur lagi. Dimatiin dulu.
bantai ya kendor. Ayo Bang Ari. Halo Bang Ferdi, bawa motor aku. Semoga selamat. Hai Bang. Woi. Virus apa? Penyelamat nih. Kepala itu spesialisir. Kasihan Bang Ferdi. Tuh motor aku pula tuh. Di pos kue awoy mampus sana kok tante ini mati ya bu? Aku tidak ingin saya tante ya saja sa. Ini pacarnya Ratih Purwati ya. Saling menolong satu sama lain.